penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara. Tersangka dua orang ya, yang tadi pagi sudah diumumkan sebelumnya, yaitu tersangka DPD dan tersangka AWD. Ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk di dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99. Saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 2 itu. Dan malam hari ini yang kita lakukan tap tangan ini adalah tindak pidana berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!